Baiklah, okay. Dia. Baiklah, kita mulakan NX Now dengan perkembangan berita dari dalam dan luar negara menerusi segmen NX Daily. Mahkamah Majistret Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mendapatkan perintah reman terhadap seorang warga Vietnam yang bergelar Datuk. Ia bagi membantu siasatan kerana memberikan suapan kepada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM sepanjang tahun ini. Suapan diberikan sebanyak RM890,000 melalui 5 transaksi bagi bayaran kepada pegawai APMM sebagai balasan melepaskan beberapa bot Vietnam yang ditahan di perairan negara ini. Reman dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk disiasat mengikut Seksyen 16A/Akta SPRM 2009. Selain itu, reman juga bagi siasatan dan mengenalpasti dan melakukan siasatan lanjut terhadap pemilik bot yang dilepaskan selain siasatan berhubung pemilikan nombor pendaftaran bot yang dipalsukan. Ia juga bagi mengenalpasti rangkaian perhubungan antara saksi awam dan ejen yang bersekongkol dengan suspek. Suspek ditahan di SPRM Kuantan jam 12.10 tengah hari semalam ketika dipanggil memberi keterangan. Majistret Aina Sherina Saipul Amin membenarkan suspek yang berumur 41 tahun itu ditahan 7 hari mulai hari ini sehingga 22 November.